udah cek deh itu striknya masih ini kan masih jalan kan. Takutnya takut banget deg-degan. Iya, aku lagi tadi habis beli sepatu sama mama, terus beli roti, terus lagi di jalan mau isi bensin. Astaga. Macet nggak enggak sih, jalannya lancar. Makasih update TikToknya, sama-sama. Makasih juga udah nonton, udah mampir di TikTok aku. Hujan enggak sih, tadi mendung. Mendung tapi enggak hujan. Selin di mobil, enggak di pesawat. Udah makan belum? Tapi tadi udah makan kue. Oh iya, malam Natal, Mami. Malam Natal, Mi. Happy holiday, guys. Happy holiday. Hampir jam enggak hampir sih, hampir tanggal 25. Selamat malam Natal ya. Buat yang merayakan. Selin merayakankah? Aku tidak merayakan Natal. Tapi biasanya kalau misalkan ada Natal gitu, dulu itu sering banget sama Mami ke gerejanya saudara sepupu. Soalnya kalau misalkan hari Natal, gereja itu kan sangatlah meriah gitu kan. Jadi sering kesana buat nonton acara dramanya. Soalnya maminya Selin suka banget acara kayak drama-drama Natal, katanya seru. Jadi kalau misalkan lagi ada Natal, suka ke gereja buat nonton.
kirain saling Kristen. Enggak, aku kalau aku itu merayakan Waisak. Semami Waisak, ha? Cembeng. Semami. Hah? Waisak sewoman mah. Ya, Waisak. Mau kemana, mau pulang? Sepi malam Natal. Pengen merayakan Natal seperti dulu. Kalau dulu Selin di sekolah kan ada itu kan perayaan Natal gitu kan. Wah, seru banget. Sekolah sama dengan gak ada jam pelajaran. Kalau dulu di sekolah saling yang pas SMP itu, kalau misalkan perayaan Natal sekalian ambil rapot, pengambilan rapot sama apa, merayakan Natal. Habis itu besoknya libur panjang. Tadi aku OTW pulang macet banget kah? Emang kakak daerah mana? Kalau tempat Selin gak macet sih, soalnya Selin daerah Bali. Canda. Kan Selin naik pesawat jadi gak macet. Iya ya. Hai Ci, hai. Hai. Abis dari mana? Abis beli sepatu, dibeliin sepatu sama mami, hadiah Natal, Christmas present. Dikasih sepatu. Sepatu Cats apa heels Cats? Sepatu, nggak boleh sebutin merek ya. Sepatu Cats warna putih, soft,
soft apa foam ya gitu. Gak tau kenapa ya, lebih suka sepatu putih sekarang. Meskipun cepet kotor sih, cuman kayak apa ya, kalau misalkan dipakai buat baju apapun kayak cocok gitu. Sepatu putih itu soalnya dia warnanya itu netral gitu kan. Jadi kalau misalkan dipasangin sama baju apapun pasti cocok, cocok-cocok aja gitu. Kalau yang warna-warni kan jadi bingung kan, kayak pasanginnya enakan sama baju apa ya, warnanya gitu. Kalau putih ya udah tinggal pakai. Cocok di semua outfit, betul sekali. Aku punya sepatu putih tapi sekarang jadi kuning. Astaga. Iya sih, kalau sepatu putih itu sekalinya dicuci pasti warna-warna debunya nempel ya. Pasti sih. Udah pakai sepatu putih kena becek, ngamuk gak? Pastinya ngamuk sih, apalagi abis dicuci kan. Habis dicuci hujan, nah itu tuh udah. Habis dicuci hujan, terus sepatunya basah, kena lumpur, udah deh. Lebih kesel lagi diinjak temen bilang kenalan. Kalau itu sih Sally nggak pernah kena ya. Kayak diajak kenalan sepatu gitu sama temen gitu nggak pernah. Cuman biasanya Sally yang iseng. Tapi nggak Sally injak sih. Cuman kayak mau kenalan nggak gitu kan. Tapi nggak Sally injak kok. Cingin Jenny seru nami. Cingin Jenny seru. Susu. Sepupu aku ada yang ulang tahun hari ini di Desember 24. Namanya Jenny. Jennifer, Jenny. Waro Ciselin, aku lari 10 meter lapangan, gas. Jangan lupa videoin, mention ke fanbase, terus ke Selin, terus ke JKT48 official. HBD Cece Jenny. Ih, dia lebih muda dari aku.
Jangan panggil Cece, panggilnya Dede. Kasian banget lari. Ditunggu kaki gal, iya ditunggu kaki gal. Umurnya berapa? Sepupunya Selin lahir tahun 2002. Beda setahun sama Selin. Udah sampaikah? Enggak, lagi isi bensin. Bensinnya lagi diisi. Sepuluh doang nih. Oh, nantang dia, menantang. Ayo gimana guys? Sepuluh doang nih, katanya. Awas meledak kayak cinta kita sama Kak Selin. Wow. Sepupunya Selin ini dia dulu sering banget satu sekolah sama Selin. Selin pindah, dia juga pindah. Terus hidungnya mancung banget. Mancung banget. Keturunan dari papanya. Papanya hidungnya mancung. Bentuk segitiga gitu. Astaga. Enggak juga sih. Wajahnya Chinese banget. Enggak, malah gara-gara hidungnya mancung jadi gak kelihatan Chinese. Dari kecil emang hidungnya mancung banget. Dari satu keluarga dia paling mancung kali ya. Cuma badannya kecil, gak tinggi dia. Blasteran kah enggak sih? Hidungnya mirip papa ya mungkin. Terus matanya sama mata sama bibirnya mirip mamanya. Mungkin, gak tahu ya guys. Yang aku lihat sih seperti itu. Iya banyak yang demen. Buaya-buaya, para buaya bermunculan. Besokin aku gak boleh gadang, besok harus lari. Bener ya, lari ya. Double eyelid or single eyelid? Double. She's pretty. Udah jarang ketemu sih Selin. Kalau dulu kan emang satu sekolah, terus pernah dijadiin muka buat apa sih? Semua homie humming. Banner high semua. Muka Selin sama dia pernah dijadiin kayak pas lagi SD itu masih kecil. Pernah dijadiin kayak foto-foto sekolah gitu loh. Buat apa sih, papan-papan yang besar gitu yang di depan sekolah. Atau apa namanya?
banner, iya kayak banner gitu, banner sekolah buat ya gitulah pokoknya. Terus dibikinin yang kayak brosur-brosur gitu, depannya muka Selin. Brosurnya itu kan yang panjang yang dilipet-lipet gitu kan. Nah, depannya itu yang front page-nya itu muka Selin sama dia. Billboard. Ya, begitulah. Sama apa? Buku-buku agenda sekolah gitu yang pas SD. Buku agenda sekolah itu juga fotonya foto muka Selin sama sepupunya Selin itu, si Jenny. Sampai berapa tahun itu pakai itu. Enggak diganti-ganti. Lihat dong fotonya nanti ya, cari dulu, gak tau di mana, lupa tuh. Itu pas zaman-zaman Selin masih ongpong tuh, giginya masih ongpong. Fotonya Selin aja ya. Jangan sepupu, jangan sepupunya Selin juga di post privasi, guys. Nanti soalnya itu Selin kayak lagi apa sih? Lagi apa namanya? Kayak lagi ngangkat Jenny gitu, apa sih namanya? Di pundak. Ya itu kayak gitulah, enggak tahu namanya apa. Rahasia muka Dede Jenny ya, kira-kira aja lah kalian seperti apa gitu. Gendong dia ya, ya gitu. Gendong di pundak gitu. Takut buaya pada bersabda benar. Aku lagi gak mau oleng, masa sih lupa? Apakah itu sebuah alasan? Lagi di rumah ya, lagi di pesawat.
cuma satu minggu kada Bagas. Iya nih. Dan siapa tahu juga kan, aku nggak oleng tapi profile picture-nya tetap member lain tapi bilangnya nggak oleng gitu. Kan sering tuh kayak gitu. Seminggu juga udah rekor itu. Oh, bisa nih, bisa. Kita setia saling, cuma kadang kita kepo. Bisa aja. Ngomong-ngomong soal rekor, ya. Aku dari tadi nunggu lo. Selamat datang. Aku janji kelingking sama Selin. Kelingking itu buah-buahan ya. Kirain ngomong-ngomong soal festival. Itu jeruk. Oh, makanya apa? Hai Selin, aku datang. Selamat datang. Bukan oleng, cuma kalau member post sedikit, post melihat sedikit. Itu namanya oleng. Kalau udah melayat itu artinya udah oleng. Duh, melayat, oleng itu namanya. Masih main Mobile Legends gak Selin? Masih. Mainnya Magic Chess. Soalnya yang rank gak mau disentuh dulu. Udah mythic soalnya. Meskipun lagi grading tapi tetap aja berasa gitu kalau misalkan turun. Apalagi udah mau end of season ya. Deg-degan. Lagi di jalannya, iya lagi di jalan. Udah mau end season, iya udah mau. Satu hari lagi kayaknya.
mabar yuk, ntar aku jagain. Aku mah gak perlu dijagain, aku kan pakai Fanny. Fanny Zara. Sudah sampai. Apalagi lance, wah udah pro, jangan main-main. Aku udah sampai. Aku baca podium ya guys. Nomor 1 ada Kak Abdul. Makasih Kak Abdul, selamat ada di podium 1. Jaga kesehatan terus Kak Abdul, semoga selalu bahagia, selalu tersenyum. Semangat terus kegiatannya. Terus kedua ada Kak Reval. Makasih Kak Reval, jaga kesehatan juga, jangan lupa untuk selalu semangat untuk kegiatan. Terus ketiga ada Ngap Luis. Makasih Ngap Luis, jaga kesehatan juga, jangan lupa untuk semangat selalu dan ya selalu tersenyum. Keempat ada Kananda, makasih Kananda, jaga kesehatan Kananda. Kelima ada Kak Ucup, makasih Kak Ucup, jaga kesehatan juga. Keenam ada Kak Devi Ruci. 7 ada Kak Dasbaga, sampai ke skip ya. Ke-8 ada Kak Nana. 9 ada Kak Celifan. 10 ada Kak Aldava. 11 ada Kak Bet. 12 ada Kak Ade Wijaya. 13 ada Kak Edu Edward. 14 ada Kak Niko. 15 ada Kak Jordan. 16 ada Kak LCKH. 17 ada Kak Yohanes. 18 ada Kak Kenji. 19 ada Kak Faris. 20 ada Kak Blitz. Makasih semuanya untuk showroom dan makasih untuk bintang-bintang dan gift-nya. Ada present, ada semuanya. Makasih. Jaga kesehatan selalu, sampai ketemu lagi. Merry Christmas and Happy Holiday, guys. Besok Christmas, guys. Selamat Hari Natal buat yang merayakan. Dadah. Podium aku, iya Kak Edu, podium. Selamat. Makasih, dadah semua.